Kita sekarang di Taman Pinus Malang. Kita baru nyampe jam nih jam 3. Perut udah lapar. Kita mau masak-masak, tapi sebelum masak saya ingin menunjukkan sesuatu. Saya punya dapur. Dapurnya keren. Di belakang mobil, yuk kita coba cek yuk. Nanti saya tunjukkan belinya di mana, fiturnya apa aja. Nih keren banget yuk. Nah seperti ini kitchen kit. Ini kitchen kit yang saya beli di Bogor. Nah seperti ini cara fungsinya. Tunggu dulu, kita buka di sini. Lalu kita buka. Dan ini adalah perkakas kita. Ini adalah dapur kita. Semua logistik kita sudah di sini. Ini mereknya Dulen Adventure. Saya beli di Bogor di harga 3,5 juta. Dan seperti ini fitur-fiturnya. Yuk, kita cek dulu. Oh, ini logistik kita. Logistik kita baik sekali. Nah, taruh atas dulu ya. Wah. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, bisa jadi meja makan. Bisa jadi meja makan. Sebelah sini ada untuk pencucian piring. Nah seperti ini. Kita buka dulu ya. Ini. Wah. Ini logistik kita untuk 4 orang, banyak sekali ya. Semuanya dari kayu ya kan. Makanan kita semua. Ini adalah untuk pencuci piring. Ini fungsinya untuk bersih-bersih alat-alat yang kotor. Ini taruh sini. Udah, gini aja. Nah, ini fungsinya. Ini galonnya di bawah sini. Kita coba contohkan cara mencuci piring. Aqua, Aqua. Ini wastafel portable seperti ini. Titit. Kita bisa cuci tangan. Nah, seperti ini. Tapi ini air bersih dong. Eman dong. Lalu kalau kita makan, kita makan di sini bisa. Anda tidak perlu beli meja karena ini bisa buat meja. Nah seperti ini kita bisa makan di sini untuk meja sekalian. Nah seperti ini fungsinya, keren kan. Lalu ada fungsi lain yang keren, tidak kalah keren dari fitur-fitur yang lain. Ini dapur ini bisa untuk tempat tidur. Nah ini kita buka di sini, ada pengamannya. Kita buka dulu. Nah, yuk sebelah sini. Nah, seperti ini. Kita tutup dulu. Nih. Nah, ini tutup dong. Kita bisa tarik ini. Nice. Di sini saya kalau tidur di dalam mobil, saya ganjel pakai ini. Ganjel dongkrak. Nggak apa-apa. Asal kita bisa tidurnya nyenyak. Semua bisa jadi. Ya kan? Seperti ini. Oh, kalau untuk tempat tidur, otomatis dapurnya harus ketutup dulu. Karena ini takut jebol. Ini harus ada penyangganya. Kita tutup dulu ya, nggak punya, tunggu sini ya. Nah kita buka dulu ini, kita buka dulu untuk penyangga, lalu kita tutup, kita kembalikan ke tempatnya ke semula. Nah, lalu kita coba tidur di sini. Dan ini cuma kurang kasurnya. Nah kan lega kan, untuk satu orang dewasa ini udah pas nih, kakiku lihat udah pas. Cuman masalahnya saya punya RRT di atas, saya punya roof tent, dan ini tempat tidur kedua tapi jarang dipakai juga. Lebih enak juga di atas karena lihat pemandangan langsung. Ini keren, kalian harus beli ini. Ini kita beli di Dulen Adventure, nanti ada Instagramnya. Dan mobil saya ini BRV mini nih, masih udah mentok ini. Nah mentok cuma bisa buat tidur. Kalau untuk duduk kita sudah sampai atap. Jadi saya jarang memfungsikan ini untuk tempat tidur. Ini lebih ke dapur. Nah seperti ini penampakannya. Dia untuk tempat tidur kita. Tapi kita jarang pakai. Kita pakainya yang roof tent di atas nih. Dan saya sudah pernah review tenda ini. Lihat di pojok sini. Nah penutupannya lebih mudah. Kita tinggal dorong aja. Nah ini bisa diangkat juga. Ah tinggal gini. Nah ini juga bisa dibuka. Nah untuk pengambilan barang-barang ketika kita di bangku tengah, ngambil barang di bagian belakang juga bisa. Kita tinggal angkat aja, ada pegasnya. Sudah deh, jadi cooking set lagi. Kita saat beli ini kitchen kit, kita juga mendapatkan
ini bag tas, ada mereknya Dulan Adventure, dan ini perkakas kita bawa apa aja? Yang pasti kita bawa beras dong. Ini beras, ada beras, telur, ini gula banyak, ini bumbu dapur biasa, dan kecap. Kita bawa dua kompor kanister dan kompor portable ini. Di Malang ini, di kota Malang banyak pegunungan. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya JF Adventure. Anda bingung, saya juga bingung, yang penting kita semua terhibur. Oke? Okay?